Kabar mengenai Liga Indosiar atau Liga Dangdut Indonesia akan tayang kembali memang lagi booming saat ini. Bagaimana tidak? Kabar tentang itu menjadi pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh para pecinta Liga Indosiar selama ini. Semenjak COVID-19 mewabah di tanah air hingga Liga Dangdut Indonesia 2020 harus dihentikan sementara menjadi perbincangan hangat di tengah pecinta dangdut Nusantara. Berita tentang Lida akan tayang kembali selalu simpang siur selama ini. Tak ayal setelah host Lida menyampaikan bahwa Lida akan hadir kembali, pecinta Lida menyambutnya dengan penuh sukacita. Ajang atau kompetisi yang akan memasuki top 9 besar ini menjadi ajang yang semakin panas. Peserta yang akan bersaing di babak ini dituntut untuk mengeluarkan seluruh kemampuan dan talentanya agar bisa masuk ke grand final nanti. Para peserta tidak kenal lelah dan tidak bosan untuk terus berlatih agar bisa menampilkan yang terbaik saat berada di atas panggung Indosiar. Mulai dari mental, vokal, cengkok, penghayatan, koreografi, aksi panggung, dan berbagai latihan lainnya. Sebelum menuju kompetisi yang akan dimulai tidak lama lagi, para kontestan terus mencari berbagai macam referensi untuk menambah pengetahuan mereka agar menjadi yang terbaik. Mulai dari bimbingan dari coach, sharing dengan senior, nonton video-video para senior atau lainnya. Mereka juga terus menjaga kesehatan dan stamina agar saat kompetisi sudah dimulai, para peserta tidak mengalami gangguan apapun nanti. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung peserta jagoan Anda atau duta dari provinsi kalian semua. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.